Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang Upin akan melakukan aksi kerjain orang guys. Upin akan ngeprank teman-teman ya. Kita akan ngeprank dengan mobil bocil. Wah, ini mobil bocil yang akan Upin buang di laut guys. Sekaligus orang yang terpilih menjadi korban prank Upin teman-teman. Wah. Oke guys, jadi ceritanya seperti ini. Upin akan mengajak seseorang untuk jalan-jalan dengan Upin guys. Kita akan bawa dia jalan-jalan sebentar dengan mobil bocil. Dan Upin akan menuju ke dermaga panjang. Dan kita akan membuangnya ke laut dengan menggunakan mobil bocil ini guys. Wah, seru nih. Ayo kita jalan-jalan dulu guys, mencari mangsa Upin. Let's go. La 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 la. Halo om-om tentara. Halo om. Oh, ada apa Pin? Ada yang mau ikut Upin gak? Aku mau jalan-jalan dengan mobil bocil. Wah, kami sedang sibuk. Kami sedang ada urusan, Pin. Tidak bisa ikut dengan kamu. Waduh, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa. Aku cari teman lain aja. Iya, baik kalau begitu. Wah, mereka tidak mau ikut, guys. Kita cari teman yang lain aja ya, teman-teman. Let's go. Masih banyak orang lain di sekitar sini. Upin pasti bisa menemukan korban prank Upin. Ini abang pencuri mobil, guys. Halo bang, halo bang. Ada apa Upin? Ikut aku yuk, kita pergi main. Kamu mau nggak? Kita pergi main menggunakan mobil bocil aku. Kamu kan sering naik mobil. Aku emang tidak ada kerjaan sih, tapi boleh juga. Kalau begitu, kita mau pergi main di mana Pin? Kita pergi main di, pokoknya keliling-keliling. Kamu kan belum pernah naik mobil bocil bang. Oh begitu ya. Ya sudah kalau begitu, boleh-boleh saja. Ayo kita keliling. Oke, ayo cepat naik ke mobil bocil bang. Sini bang, cepet bang. Bang, ayo bang naik bang. Waduh, aku tidak begitu suka dengan mobil kecil seperti ini Upin. Wah, ayolah ikutlah. Kamu gimana sih, kan kita sudah temenan tadi. Ayo bang. Kamu gak mau ikut beneran nih? Iya, aku mau mobil yang keren. Waduh, aku sudah duga. Kamu pasti maunya mobil keren. Sudah kalau begitu kita cari orang lain guys. Itu adalah abang pencuri mobil di sekitaran kompleks rumah Upin guys. Waduh, tapi dia tidak mau ikut. Heran aku, dia selalu kalau mau ikut dia yang bawa mobilnya. Dia akan mencuri mobil orang guys. Sembarangan mobil orang akan dicuri sama dia teman-teman. Wah, siapa ya yang bisa Upin jadikan korban? Kita akan buang ke laut. Biar dia berenang lumayan jauh dari ujung dermaga panjang itu ke pantai guys. Waduh. Tapi siapa ya? Wah, ajak Pak Pol gimana nih? Waduh, ayo kita coba ajak Pak Pol guys. Kita coba ajak Pak Pol. Halo Pak Polisi, Pak Polisi tunggu sebentar. Upin mau ajak jalan-jalan Pak Pol. Jalan-jalan kemana Upin? Ayolah ikut aku. Waduh, kamu ini. Ya sudah kalau begitu, ayo kita mau kemana nih? Pokoknya ikut saja dulu. Nanti kamu akan, dia mau menangkap Upin. Ayo lari-lari, dia emang bodoh. Aduh, kalau begitu kita berdua berkeliling ya. Oke, baik kalau begitu. Lagian aku tidak terlalu sibuk di jalan hari ini. Oke, mantap. Wah guys, aku sudah dapat mangsa nih teman-teman. Ayo kita langsung pergi menuju ke dermaga panjang. Kita akan buang ini Pak Polnya. Sekaligus sama mobil bocilnya teman-teman. Waduh, let's go guys. Kita buang Pak Pol dengan mobil bocil. Mari kita lihat. Wow, aku berhenti di mana nih teman-teman. Oke. Aku akan bilang dia ngedrift di ujung dermaga ya guys ya. Wah, kenapa kita ke sini Pin? Kita akan ngedrift di ujung dermaga sana Pak Pol. Kamu berani kan kalau kita ngedrift sedikit? Oh berani, aku bisa. Oke. Maksudnya kamu tidak takut kan kalau mobil Upin bawa ngedrift kan? Iya, tidak apa-apa Pin. Oke, baiklah kalau begitu. Oke guys, dia berani teman-teman dan kita akan melakukan aksi kita guys. Jadi di sini Upin akan membawa dia untuk menenggelamkannya di laut guys. Mari kita lihat ke apa namanya ekspresi Pak Polisi setelah kita ceburin dia ke laut teman-teman. Let's go, gaskeun. Upin harus benar-benar pas nih lompatnya. Lompat. Wow. Upin tolong Upin. Waduh, aku terjatuh Upin. Berenang Pak Pol, berenang. Wah, aku berhasil guys. Pak Polnya tenggelam. Wah, ayo lari. Sebelum dia ke pantai, aku harus segera lari guys. Ayo cepat teman-teman. Kita pulang duluan.
Biar dia pas sampai di pantai setelah berenang Upinnya udah gak ada. Nanti dia bakalan gak bisa marah lagi kalau Upin sudah pergi. Ayo guys, basah baju polnya itu. Pasti dia akan pulang dan ganti baju di rumah. Waduh. Ayo guys, kita balik guys, let's go. Prank Upin berhasil, hore. Papol masuk di laut, tenggelam dia. Ayo kita pulang guys.